Pemirsa, seorang pengemudi mobil menjadi sasaran amuk massa setelah menabrak seorang pria di Jalan Raya Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelaku menabrak korban yang tak lain adalah anaknya sendiri usai terlibat cekcok di antara keduanya. Aksi kejar-kejaran bak film kubur terjadi di jalanan di Kabupaten Jombang. Pelaku tabrak lari dikejar warga. Ternyata bapak yang sengaja menabrak anaknya sendiri. Dengan kondisi bagian depan mobil ringsek, pelaku SHT melajukan kendaraannya dengan kencang menghindari dari kejaran warga. Mobil akhirnya berhenti setelah roda depannya lepas. Warga yang geram langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. SHT pun luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Pelaku menabrak anaknya sendiri setelah sebelumnya terlibat cekcok. Korban pun ditabrak dengan mobil hingga terlempar. Ditabrak lari, di mana ada mobil Innova warna putih yang akan berhaluan dari arah barat mengarah ke barat kembali, tidak kontrol haluannya, menabrak seseorang yang berdiri di dekat mobil Brio putih. Namun karena saking takutnya atau bagaimana, akhirnya mobil Innova tersebut melarikan diri dan dikejar oleh massa. Kasus tabrak lari oleh bapak terhadap anaknya ini ditangani petugas Satlantas Polres Jombang. Di Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.